misalnya jangan remeh ini bilang remehkan ibu-ibu berdasar. Nanti kalau udah dandan kelar hidup. Kelar hidup lu gitu ya. Pas aku di tag itu aku kirain apa sih ini orang mungkin lagi buat lucu-lucuan gitu. Tapi ternyata makin lama makin banyakin yang tag aku gitu. Ternyata lagiin ya katanya kayak gitu. Tapi ya apa ya? Ya mungkin seperti itu kali ya, karena kan namanya ibu kalau misalnya ngurusin anak juga pasti gak akan berdandan kayak gimana juga gitu. Jadi ya kalau udah dandan ya pasti lebih rapi lah orang lihat ya gitu. Setertarik apa sih sama daster sampai apa kayaknya ya? Sehari-hari pakai itu gitu, maksudnya pakai daster. Iya, namanya daster kan bahannya ya pasti kalau misalnya yang udah biasa pakai lembut, udah tahu ya. Lebih nyaman gitu kan, apalagi kan kalau buat kerja ini itu apa gitu jadinya lebih gampang, apalagi kan Alia masih nyusu, jadi kalau buat nyusuin kayak mau ngapain kayak jadi lebih adem lah gitu. Misalnya kalau misalnya lagi nyuci atau apa kan kalau misalnya pakai yang baju yang kayak gini misalnya itu kan keringetan pasti lebih nggak enak gitu, nggak nyaman, jadi aku lebih cari yang nyaman sih sebenarnya gitu. Dan karena aku sering beli gitu, jadi Benzo akhirnya membisniskan daster itu gitu. Karena dia bilang, kamu beli daster sebulan berapa sih? Kok banyak banget gitu. Ya kadang kan kalau kita namanya lihat lucu, ih lucu ya yang beli gitu. Jadi akhirnya dia bilang, daripada kayak gitu terus, mendingan akhirnya dibisnisin aja. Jadi sekarang aku jual daster. Thank you.